juga Instagram kita di bawah ini. Ini guys. Jadi guys, kita mau review Drink Tango. Drink Tango. Ini sebenarnya kita penasaran ya. Karena kan Tango itu wafer doang yang kita tahu, betul? Betul. Jadi Drink Tango ini dia punya 3 rasa. Kamu pengen apa, Ke? Banana pudding. Banana pudding? Iya. Penasaran ya, Bo? Terus ini juga ada Italian coklat dan satu lagi ada Dreamy strawberry. Oh, aku penasaran banget. Banget, kita sih penasaran banget ya, guys. Karena yang kita tahu tuh Tango tuh wafer ya, wafer doang, guys. Ternyata ada minumannya. Betul. Dan sebelum itu kita udah apa sih? Udah masukin ke freezer dulu ya. Jadi ini udah dingin banget. Udah dingin, guys. Jadi kita mau coba yang mana dulu, oke? Yang strawberry dulu. Yes, strawberry. Ini karena kita mau coba satu-satu gitu, guys. Jadi kita di belakangnya ini sedotannya harus satu-satu. Saking fine. Karena tidak boleh. Karena nggak boleh satu sedotan. Iya. Jadi kita coba ya. Si Dreamy strawberry. Sebelumnya kita review apa? Packagingnya dulu. Yes, betul. Packagingnya ini dia 200 ml, guys. Lucu ya. Di sini. Terus di sini itu dia udah ada tulisannya dibuat dengan susu segar sapi. Susu sapi segar, kebalik. Mohon maaf. Sama 7 vitamin. Jadi guys, ini tuh packagingnya itu simple tapi bagus banget. Lucu ya, lucu ya, lucu banget ya. Di sini juga udah ada ingredients-nya segala macam. Jadi kita penasaran sih. Wah, di belakangnya ada begini dong ternyata. Wah. Ada gambar. Ada gambarnya gitu guys, lucu banget ya. Iya. Ya ampun, jadi kita coba dari ya. Si strawberry, kita kocok-kocok dulu. Kocok. Malahnya ini. Jadi kita mau coba. Strawberry. Berry stop. Terbuka dulu yang namanya sedotan. Malah nyanyi. Kenapa ngomongnya nyanyi? Nih cobain kamu dulu. Oke guys, jadi ini kita mau cobain tuh ya. Oh. Kita buka. Wih. Enak banget. Oh my god, ini enak banget. Tapi enak nih ya. Anggi aja yang belum coba minum, tapi dia wanginya udah kerasa strawberry banget loh. Iya, strawberry banget. Jangan tuh. Wanginya udah dari jauh juga ya, dari jarak aku ke minuman ini aja nih guys ya. Wanginya udah kecium strawberry banget. Mbak, nanti mau coba. Menurut kamu gimana? Ini tuh enak, manis. Ini untuk pencinta manis ya guys, ini tuh enak banget. Kalian mau coba? Enak. Tapi kayak sedikit ada pahit-pahitnya gitu gak sih? Iya, terakhirnya. Pasti terakhirnya ya? Tapi enak sih. Enak guys, oh my god. Tapi untuk enak-enak, cuma strawberry-nya gak terlalu berasa sih. Iya. Tapi cuman tapi, wanginya ya, wanginya. Iya, wanginya itu kita kira strawberry banget. Tapi pas kita coba, enggak terlalu strawberry, cuma wanginya doang, guys. Betul, guys. Tapi segini mah oke. Enak sih. Enak gak? Manis. Terus terakhirnya ada sedikit pahitnya. Pahitnya itu enggak tahu sih dari apa pahitnya ya. Tapi ini enak. Enak, guys. Mari coba. Ya meskipun strawberry-nya gak terlalu merasa banget sih. Biar gak terlalu. Kedua kita coba yang coklat. Italian coklat. Penasaran gak? Coklat Italian tuh gimana? Gak tau, belum pernah. Coba nih. Nanti duduk. Oke, nanti duduk. Kocok. Nyanyi lagi. Enak? Pahit. Pahit deh. Coklat itu emangnya pahit. Ini apa? Emang karena dari Tango-nya itu rasanya kayak pahit gitu ya? Wanginya sih coklat banget ya. Pahit loh. Tapi nanti gak kurang suka sih kalau ini? Yang coklat? Aku lebih suka sih yang strawberry. Jadi guys, coklatnya ini pahit ya, pahit banget ya. Jadi guys, coklatnya ini tuh coklat banget wanginya. Nah, tapi pas dirasa itu kayak ada serut-serut pahitnya gitu. Serut-serut pahitnya udah gitu. Si coklatnya ini tuh kayak gak manis gitu loh. Pahit aja udah. Cuman pahit itu dong. Tapi kita gak suka sih. Akhir kita coba dari banana pudding. Banana pudding. Ayo kita coba ya. Banana pudding itu pudding? Gak ngerti sih. Wow, something fine. Enak. Gimana? Ini gak terlalu manis. Tapi kenapa menurut aku gini loh, semua dari ketiga ini semuanya endingnya tuh pahit. Tapi guys, endingnya tuh kayaknya semuanya pahit. Aku belum cuman ini. Tapi yang coklat itu pahit dari awalnya ya. Iya, udah pahit. Cuman rasanya udah pahit gitu. Oke.
Jadi guys, ini tuh gak banana banget sih. Ini tuh cuman wanginya ada banana ya? Iya, gak manis. Gak tahu semuanya wanginya kayak strawberry tadi wanginya udah benar-benar strawberry banget. Tapi pas dicoba, rasa strawberry itu biasa aja ya, dikit. Terus ada kayak pahitnya dikit guys. Pahitnya itu di ujung-ujungnya. Tapi kalau yang coklat ini dari awal emang udah pahit. Iya. Tapi pahit tuh kayak di mulut gak enak banget loh. Kayak ada serut-serut nih. Kayak ya, aneh ya. Kayak perut kita udah kocok tapi kayak iya kayak belum kekocok tapi sebenarnya udah kita kocok gitu loh. Aneh sih. Belum di. Tapi yang banana ini juga sebenarnya wanginya udah benar-benar banana banget, iya. Cuman rasanya sama kayak strawberry tadi ya. Manisnya juga biasa sih ya, biasa manisnya. Jadi guys, tiga ini tuh selalu ada pahit-pahitnya. Pahitnya di terakhir. Tapi yang coklat. Kalau yang coklat ini dia lebih dari awal juga emang udah pahit sih. Dan ini sih harganya itu aku beli kemarin 5.800 ya, atau 5.500 ya. Tapi lupa. Worth it sih. Worth it buat harga segitu, tapi kayaknya rasanya sih yang harus di ini lagi ya, manisnya juga kurang, tapi oke lah buat harga segitu ya, bener gak Ki? Bener sih. Buat harga segitu ya oke lah, 5.500 guys, atau 5.800 nanti lupa banget sih. Tapi kalau yang aku suka sih dari ketiga ini tuh sebenarnya sama yang coklat tadi aku sukanya yang ini, strawberry. Karena dia menurut aku strawberry ini lebih kayak ada manisnya ya. Iya. Masih manis lebih, lah. Lebih manis tapi ujungnya emang tetap tapi keduanya aku suka banana ya, betul. Banget ya yang coklat karena itu tuh pertama ada seret-seretnya, nggak tahu itu apa. Nah kedua itu dari awal tuh udah pahit. Ini tuh worth it banget karena ini tuh udah termasuk gede ini ya, besar sih ininya ya. Jadi menurut kita harga 5.500 ini tuh ya worth it lah buat pencinta yang nggak suka manis ya, kayak ya yang suka pahit. Karena kalau kita suka manis sebenarnya kita kurang gitu karena kita pencinta manis, tapi buat yang kurang pencinta manis ini sih oke aja sih guys. Betul nggak? Jadi kalian wajib coba aja semua variannya. Sekian dulu review kita tentang Tango Dream. Yeay. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa apa ke? Subscribe, like, comment, and share. And bye-bye.